Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Water. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul 'ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutallima makarimal akhlaq. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadhan ini, bulan penuh berkah, penuh nikmat. Dan kita bersyukur 4 hari lagi kita akan sudah menyelesaikan tahap pertama di bulan Ramadhan. Sekarang kita sedang memasuki fase pertama, yaitu rahmah, kemudian yang kedua maghfirah, dan yang ketiga pembebasan dari api neraka. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke dunia ilmu pengetahuan. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang akhlak, ilmu demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dalam bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah, penghulu segala bulan. Pertama, ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita membaca. Jadi kalau kita mau pandai, maka kita harus membaca. Kalau kita lihat susunan Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Apa saja yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah itu? Al-Fatihah, kita lihat di dalamnya kita membaca memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di situ pula dicantumkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan, bukan ke tempat yang lain. Tapi Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan pada ayat terakhir dari Al-Fatihah itu, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menuju kita kepada jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Oleh karenanya, sidang majelis yang terhormat, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang menentukan sah tidaknya seseorang salat.
Tidak ada salat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian Al-Quran ini ditutup dengan surat An-Nas. Dalam surat An-Nas itu Allah menjelaskan bahwa Allah lah raja manusia. Tidak ada makhluk lain yang raja manusia. Kemudian Allah menjelaskan, seketika kita hidup di dunia ini, ada dua hal yang mengganggu kita. Minal jin nati wannas. Yang ganggu kita ini kalau bukan jin adalah manusia. Jadi manusia dan jin ini bisa mengajak kita ke jalan yang benar dan bisa mengajak kita kepada jalan yang salah. Inilah dua hal yang perlu kita camkan baik-baik. Dalam Al-Quran ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua kita tahu menghafal doa ini dan biasanya dibaca pada saat terakhir sebagai penutup membaca doa. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, janganlah berdoa separuh-separuh dari dua ayat ini. Dari dua kata ini. Jangan kita berdoa, ya Allah, bahagiakanlah saya di dunia aja. Ataupun, ya Allah, bahagiakanlah saya di akhirat saja. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat lengkap, mementingkan kedua hal ini, baik kepentingan di dunia maupun kepentingan di akhirat. Walaupun ada di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia, tetapi yang perlu kita camkan, kita menuju ke akhirat itu berawal dari dunia. Bagaimanakah kita cara melaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat? Allah mengingatkan kepada kita, yang pertama adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tonggak yang pertama itu adalah di kita sendiri. Kalaulah kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, maka dari suami dulu. Jadi bukan istri. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu adalah diangkat sebagai pemimpin dari orang-orang perempuan tadi itu. Jadi kalau seorang bapak bisa memperlihatkan akhlaknya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah rumah tangga itu akan mencapai tujuannya, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sentralnya kenapa kita berumah tangga. Tetapi kalau seorang suami tidak bisa menampakkan perangainya, akhlaknya, etikanya yang baik, tidak mungkin rumah tangga itu akan melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sebelum anda berkeluarga, lihatlah ada empat hal yang perlu diperhatikan. Apakah kita mau cari suami atau istri? Rasulullah mengatakan, lihatlah yang pertama adalah yang cantik, yang indah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berharta. Dan yang ketiga adalah orang yang berketurunan. Dan yang keempat adalah orang yang beragama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, kalau saya memilih yang nomor empat, yaitu orang-orang yang beragama. Kenapa? Satu, dua, tiga tadi itu bisa berubah. Yang cantik mungkin setahun sudah kita katakan tidak cantik lagi.
Kemudian harta, hari ini ada, besok belum tentu ada. Kemudian keturunan, hari ini dipandang kita seorang yang hebat, besok tidak lagi. Tapi kalau agama, insya Allah akan terus berlanjut sampai yaumil kiamah. Inilah yang perlu kita camkan baik-baik. Kalau kita sudah baik, insya Allah yang lain juga akan baik. Begitu juga istri. Istri juga harus memperlihatkan perangainya seorang istri yang baik kepada anak-anak. Dia memperlihatkan bahwa dia rajin melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Tetapi kalau istri ya, ataupun ibu anak-anak ini tidak memperlihatkan bahwa dia berkelakuan baik, niscaya anak-anak juga tidak akan berkelakuan baik. Kita lihat zaman sekarang, sidang majelis yang terhormat, bagaimana perilaku anak-anak kita? Apakah kita mampu mendidik beliau, mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang berguna di hari kemudian? Kita belum tentu tahu. Banyak persoalan, banyak hal yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yang tahu zaman adalah Anda. Sekarang kita mendidik anak di rumah dengan baik, tetapi di luar kita tidak tahu. Ke warung kopi mana dia mampir? Apakah mereka ada salat tarawih? Karena perginya sama, pulangnya juga sama. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Oleh karenanya kita lihat zaman sekarang, anak capek kita didik, tetapi anak tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak heran kalau kita melihat ada anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan. Ini suatu hal yang luar biasa. Sudah capek dididik, sudah capek dipelihara, ujung-ujungnya orang tuanya digugat ke pengadilan karena harta warisan. Problem-problem yang seperti inilah yang kita hadapi, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita, bisakah kita mendidik mereka-mereka itu sebagaimana orang tua kita mendidik kita? Kadang-kadang kita sudah capek menyekolahkan mereka sampai sekolah yang setinggi-tingginya, sampai S3, malah mereka dapat gelar guru besar ataupun profesor. Kadang-kadang majelis yang berbahagia, siapa salah? Apakah salah orang tua ataupun salah keadaan? Demikian pula halnya antara suami dan istri. Kadang-kadang suami berbuat jahat terhadap istri, ataupun sebaliknya. Seperti pernah kita membaca di koran, seorang istri memerintahkan orang lain dengan membayar sejumlah uang untuk membunuh suaminya. Apakah hal-hal seperti ini sesuai dengan pandangan ataupun anjuran Al-Quran dan Al-Hadis? Tentu tidak sesuai. Tentu tidak sesuai. Perilaku-perilaku semacam ini adalah perilaku-perilaku yang melebihi daripada zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah tidak pernah kita membaca seorang suami membunuh istri ataupun seorang istri membunuh suami. Itu tidak ada di zaman jahiliyah dulu. Paling ada di zaman jahiliyah dulu, kalau lahir anak perempuan dikebumikan hidup-hidup, karena pada saat itu anak perempuan dianggap memalukan keluarga. Tapi zaman sekarang, zaman yang disebut dengan zaman modern, apakah pekerjaan-pekerjaan semacam tadi itu dianggap modern? Itu tidak. Kenapa? Karena pada saat ini pula kita sudah dekadensi moral. Akhlak kita itu sudah kurang.
Kita tidak memperhatikan lagi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya bacakan hadis tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Moral itu segala-galanya. Setelah moral baru ilmu. Ada orang berilmu tidak bermoral, tidak ada manfaat. Banyak orang yang tinggi ilmunya tetapi akhlaknya tidak ada. Jadi oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, tujuan utamanya adalah memperbaiki akhlak manusia pada zaman itu. Karena sebagaimana kita ketahui, sebelum ajaran Islam ini datang, akhlak manusia itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah tugas utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sangatlah sedih, ya, sampai sekarang kita melihat ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat aja di rumah tangga, tidak usah kita berbicara di luar yang lebih luas lagi. Mampukah kita mendidik anak-anak kita itu melaksanakan salat tepat waktu? Karena Nabi mengatakan sebaik-baik salat itu adalah salat pada waktunya, ala waktiha. Apakah kita bisa salat bersama mereka, ataupun adakah mereka itu salat di masjid atau tidak? Kita tidak tahu. Kita sengaja menyekolahkan mereka itu di sekolah-sekolah yang berakhlak. Artinya kalau waktu salat, mereka salat. Apakah kalau di luar sekolah mereka salat? Wallahu a'lam bishawab. Inilah tanggung jawab kita sidang majelis yang terhormat. Karena nanti waktu meninggal, yang pertama ditanya adalah salat. Kalau ini beres, insya Allah yang lain-lain itu tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau salat tidak ada, langsung kita dipukul oleh malaikat pemeriksa tadi. Sehingga tetangga-tetangga kita itu terganggu gara-gara kita. Jadi makanya Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Jadi salat itu tiang agama. Jadi kalau tiang-tiang itu tidak ada, bagaimana kita membangun agama? Jadi makanya ukuran seseorang itu baik atau tidak, itu tergantung sekali pada salatnya. Ya, apakah dia ada salat atau tidak? Jadi kalau tidak salat, itu kita meragukan dia. Apalagi dia, mohon maaf, jadi pimpinan. Bisa kita percaya atau tidak? Mungkin dia termasuk kelompok ayatul munafik. Ya. Jadi inilah peranan dari salat itu sendiri. Nah, jadi oleh karenanya sidang majelis yang terhormat, dalam bulan puasa ini, ya, cobalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi mengatakan kalau kita melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, dilipat gandakan pahalanya. Inilah keutamaan dari bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita sehat wal afiat, tidak mau salat, tidak mau berbuat kebaikan, untuk apa kita hidup di dunia ini yang hanya mengganggu orang aja? Jadi makanya Nabi mengingatkan kepada kita, ada dua hal yang dilupakan oleh umatku. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak mau bersyukur kepadanya?
La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Apakah kita tidak mau bersyukur? Kalau kita mau bersyukur, Allah akan menambah-nambahkan nikmatnya. Tetapi ingat, kalau kita tidak mau bersyukur, tunggulah azab Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan sidang majelis yang terhormat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.